Hey, what's up everyone? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan video kali ini masih di Pulau Dewata Bali. Kali ini aku bakal ngisi workshop bersama dengan Bawaslu Republik Indonesia. Thank you so much udah diundang kembali untuk ngisi workshop. Dan temanya masih sama dengan workshop sebelumnya, yaitu pembuatan video kreatif untuk publikasi kehumasan. Dan ya, aku pakai baju dari Bawaslu juga. Thank you buat Mas Farouk yang udah ngasih special gift-nya buat aku. Dan kali ini aku ada di Swiss Bell Rainforest Hotel di Sunset Road. Dan acaranya itu akan dimulai kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Jadi aku bakal siap-siap juga preparation untuk opening. Dan aku bakal ngisi workshopnya di hari kedua, di esoknya. Dan kebetulan venue-nya ini gak terlalu jauh dari hotel, yaitu di Bali Sunset Road Convention Center. Yes, senang banget akhirnya bisa ngisi workshop lagi di Bali. Dan sebenarnya sih rencana awalnya memang workshopnya itu di Jogja, cuma ada berbagai pertimbangan jadinya workshopnya kembali lagi dilakukan di Pulau Dewata Bali. So ikuti terus keseruannya untuk workshop kali ini. Sambil nunggu opening ceremony, jadi aku keliling hotel dulu. Dan ini kebetulan tempatnya bagus, jadi ada views-nya juga, ada kolamnya juga, dan hijau-hijaunya juga ada. Ya, karena ini rainforest temanya, jadi memang suasana hijaunya juga keras banget. Bersama MC Kondang. Hai, itu udah kom ya? Iya. Apa kita kendal lagi? Gak apa-apa. Ketemu lagi. Iya. Yes, aku sudah di main hall untuk event acara, and it's so biggest. Asik banget, selengnya tinggi juga dan asik. Dan kali ini aku bakal keliling-keliling sambil mini rehearsal juga. Tadi sebenarnya udah rehearsal, tapi kayak rehearsal lagi kayak boleh. Oke, workshop akan segera dimulai dan mungkin lagi dalam persiapkan. Kepala Deputi Administrasi Bawaslu Republik Indonesia, tenaga ahli, Ketua Biro Hukum dan Humas, selesai untuk opening ceremony-nya dan sekarang balik lagi ke hotel untuk istirahat dan juga preparation untuk the day. Jadi besok aku dapat jadwal setelah makan siang, maybe jam 12 atau jam 1 siang itu, dan bakal seru-seruan bareng tim humas. Here we go. Hey, good morning. This is the day. Jadi hari ini bakal ngisi workshop. Kebetulan aku dapat sesi di jam 1 siang, sesi terakhir gitu. Langsung karena berjalan lancar dan akhirnya aku mau sarapan dulu di hotel. Dan wow, suasananya juga asik banget, ala-ala rainforest gitu. And yes, semoga lancar. Hey hey, sekarang hari kedua dan udah preparation juga. Dan sekarang saatnya aku untuk ke venue untuk ikuti workshopnya. Dan juga aku akan ngisi sesinya kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi.
So, sekarang berjalan lancar dan juga seru. Here we go. Arahnya mulai dari mana, lalu jalannya seperti apa dan hasil. Semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kembali kepada badan pengkajian yang mereka aware bahwa ini rasanya. Nah, untuk informasi lainnya, mereka tonton di konten video. Next, follow the trend. Ya, sekarang udah sesi praktek konten. Jadi tadi udah share materi dan seru banget. Hari ini pasti akan ada konten-konten baru dan juga kita akan tahu nih potensi-potensi dari kreator-kreator dari Humans Builders. Pokoknya ditunggu hasil-hasilnya dan sambil keliling dulu ya. Siap, Kendra! Yeah, here's the winner of champion. Okay. Perlihatkan. Yes, akhirnya selesai juga workshop bersama Bawaslu RI untuk gelombang kedua. Senang banget dan luar biasa. Hasil videonya sangat bagus. Jujur ini kayak kali pertama aku bingung memilih video yang terbaik untuk pemenang top 3. Wah. Sumpah cakep banget loh asli. Dan seru banget acara hari ini. Meskipun tadi ada sedikit ya trouble, tapi bisa dikendalikan dengan sangat baik. Thank you so much buat semua yang sudah berpartisipasi. Dan see you on the next 3. Dan sekarang, masih agak ngos-ngosan karena aku harus mengejar penerbangan. Karena sebentar lagi aku akan berangkat ke destinasi selanjutnya. Alright, thank you so much for having me. Thank you udah watching video ini. What's next? Sampai ketemu nanti. Bye-bye.